Bupati Pangkep Muhammad Yusrana Logau membesuk sejumlah warganya yang sedang terbaring sakit. Didampingi Kadis Kesehatan Haji Herlina dan Kadis Sosial Haji Najmia serta tim Sijagai, MIL mendatangi kediaman tiga warganya. Sabobe 82 tahun, didiagnosa hipertensi, Kobora 82 tahun perempuan, didiagnosa hipertensi, di Kampung Bontolak Bereng, Kelurahan Pabundukang, dan Arifin 50 tahun, didiagnosa diabetes mellitus di Kampung Jenai, Kelurahan Sapana. Dikatakan MIL, kunjungan ini untuk memantau langsung berjalannya program Sijagai yang dilanjutkan oleh Puskesmas. MIL berharap agar program Sijagai terus berjalan. Baik pemeriksaan kesehatan rutin dan juga pendataan dan pemberian bantuan sosial yang dipantau secara berkala. Anak Kabora, Mariama sangat merasa senang orang tuanya dijenguk langsung oleh Bupati Pangkep. Kepala Dinas Sosial Haji Najmia membenarkan jika bantuan paket sembako diberikan pada warga saat kunjungan Bupati. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.